orang yang memilih. Dia tulis orang yang membuka. Lepas dia tulis bahasa siya kaki. Kakek. Kedai suci kereta. Ya kakek ni terima pun. Ya bukti. Ka tu kereta. Ka tu kereta. Metuka kita panggil. Main apa? Main apa kereta bertukar. Tukar tu kereta tu. Kereta bertukar. Nanti tu kan? Berarti panggil kereta bas. Kereta bas. Kereta besar bas. Capur itu kereta bas. Lepas tu lah ni capur saja kereta kosong. Jadi. Baik. Kakek dia tulis itu. Pada tulis kedai suci kereta 24 jam. Tu mengeluarkan bunyi pemecuk pada pembancuk air. Dia tulis tu. Pembancuk air. Apa maksudnya? Dan bunyi sucian kereta yang sangat kuat menyebabkan jiran-jiran tidak dapat berehat. Apa kehukumnya? Tak nak tanya sini. Tak kena tanya dah. Dia banyak malak dah. Dia kata, kita pusing gini. Kita ambil buka tak ayah tak nak. Belum ada nak tanya. Kita klik sini. Saat ni kita buka lagu tu. Menyebabkan jadi mengganggu jiran. Tak nak berehat. Ha, kita pusing kalau orang buka tepi rumah kita. Kita sangat mana. Hanya lagu tu je. Buka bakal cerita ambil apa. Kita tak apa. Tak apa. Kita akan naik. Kan klik pada hati. La dororo. Wa la diroro. Ha, pandang hati. Jangan buang dorak ke diri sendiri. Jangan buang dorak ke orang lain. Ya. Itu dia. Ya itu sudah. Kalau tidak apa kepentingan tinggi dah lah. Asal tak dapat, asal kasih ada kita ada mau dah. Tak nak tanya dah. Nah, ini kalau tuan sendiri mana dia tanya hukum dia. Tapi takut dia lolak tanya nak tell ke lain. Tapi dia kan? Dia kan macam tu. Nah itu kan? Dia sepatut tuan tanya dia memang. Nah, tuan tanya sendiri. Nah, satu pada meja lah. Nah, dia buka-buka macam tu. Saja dia ada macam lain lagi lah tu. Rialik ikut tiga wadah, tak apa boleh kumpul. Ingat, buat torak nyakiti jaran tak boleh. Walaupun jaran bukan muslim sekalipun. Itu dia. La yu'minu ahadukum. Apa dia tu? Tidak beriman seorang kamu sehingga dia buat baik pada jaran. Maka jaran tetangga, jaran mana orang yang berhampiran. Tengoknya, kalau dia tiga tangga jiran. Berhak jiran saja, hak jiran, cerita seagama, hak jiran, agama, kerabat. Dia tiga. Orang tepi rumah kita ni, seagama dengan kita. Jiran dari segi agama. Jiran pula dari segi berapa rumah tu, dia tu kena sedara. Keluarga kita pula dah. Pupu kita. Lagi pula orang panggil dari segi agama korontu. Kena tiga. Ada soal lagi jiran agama dan korontu. Ada batu. Soal lagi semata-mata jiran bukan seagama bukan korontu pun kena orang panggil kata jangan menyakiti jiran. Ya. Nah tu, ini kalau tua sendiri tu bagus lah dia tanya gitu. Supaya dia kekak buka sendiri lah dia kekak. Dia buka kalau tua, buka orang lain. Tadi ni, harapnya gitu. Sebab dia tu, tapi dia tanya gini. Orang yang buka kedai, orang buka tua ni. Orang ni. Orang ni tak ada, dia kena orang sendiri, orang sendiri. Kita mengaji pun tak ada. Orang tu tak mengaji. Ataupun tak ngaji dah betul ingat sikit dah.
Ci agora è molto interessante. Nah, itu dia. Nyakit di jarak ni. Kita terkedih pada dia lah hukum yang nak tanya hukum. Nyakit dia masa kalau umur kita sini pada membuka tepi ni. Kita rasa kawan nak berlisah. Ada dia siapa pindah dan tak ada yang duduk. Tak ada nak duduk. Haa, tu kata. Nanti dia menyakit di jarak. Nah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu lah disebut. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan Rasul, maka naklah memuliakan jirannya. Naklah memuliakan jirannya. Ya. Dan watak siapa lah dia tak boleh. Ya. Nah, itu itulah masalahnya. Tapi itulah orang yang tanya ni orang. Kali umumnya tepi itu rumahnya. Barangkali yang orang menanya ni tak hati dia kena orang sendiri. Tahu dia belum. Ya. Cuma tanya juga kita yang ni. Lama dia membuka aku kotak. Berdendek. Dia kalau jalan buka, kalau sama saudara, kita cari jalan ni nak pada yang kuasa. Bila terjadi macam ni nak pada yang kuasa. Atau lukai panah. Yang kuasa ataupun orang yang malu orang. Ya. Apa dia cakap ke orang yang rasa malunya. Dia patut betul nasihat. Gini. Gitu. Jangan menyakit di jerat. Kalau kita macam mana. Kita riuk ramai cara kita. Tapi kok jerat tu. Nak berehat. Dia beli kerja penat. Malah untuk berehat. Waja'anna naumakum subata. Allah Ta'ala kata, dan kami menjadikan tidur kamu itu berehat. Yeah. Tengok bila tidur tak nyerah lagu mana. Penyakit kita timbul selalu. Bila lagi ada dah penyakit sikit-sikit pasal kena tidur tak kurang pada neja masalah. Lima je masalah. Tak nak tidur tak boleh. Ha, ini tergambarkan. Cuma beginilah masalah hukum ni masalah hukum. Kena jelas tak nak tanya. Pentingnya kita cari orang yang perlu beri nasihat. Pentingnya begitu. Ya. Ya hukumnya adalah ada hukum tu. Penyakit ini tak boleh. Ya. Nah, tak nak tanya dah. Cuma cari dana orang-orang nasihat ataupun orang yang agak kata orang yang kuasa dan malu rakyat jalan gini-gini mudah-mudahan dia nak buka juga tu berikan tu tinggal lah dia siap hari kau jalan kira jalan kira. Nah, kalau tidak agak dia panggil tak pandai kira ke orang tak boleh lah. Dia kena kira ke orang. Maka kita orang dia mau orang. Kita orang dia mau orang. Lepas tu orang dia mau orang kita bukan orang. Tak pandai kira ke orang kita bukan orang. Maknanya gitu. Dan dia perjalanan nasihat begitu. Nah, tak boleh penyakit di daerah. Dengan apa sajalah. Dengan apa sajalah. Sebab tu dia tengok setengah daripada dia hari ni ke dia nak kes daripada dia ada rupang lah. Ya. Ada pun nak tengok ke apa cara dia ni, cara dia tu walaupun ketik cara dia ni pak tu mak tak kan. Dia lah. Ya. Walaupun dia buka berapa kalau dia pelekung-pelekan, cuba nak hubung dengan dia. Oh, kek-kek dia boleh. Ha, orang ini buka dengan Quran. Eh, tu tak sah kira. Dengan ikut si, buka Quran lagi pun mengganggu ke orang tak boleh. Ha, ada tak timbul masalah bahasa orang buka Quran? Ha, belum pada nak ada orang sakit tidak ada jadi timbul masalah. Tu buka Quran. Dan cepat jika kita dah baca Quran dalam masjid, ada orang main semaya. Ada orang sudah semaya zuhur kan nak rehat, ada letak belakang, kejap beli setengah jam ke 10 minit, 20 minit, letak belakang. Kita baca Quran juga. Jangan. Kenapa orang tidur, kita kena sudut. Jangan boleh tidur cakap juga macam nak tidur. Ah, awak tengok itu khabar dah tu. Baca Quran wajib ana. Ha. Wajib ana baca Quran. Ha, kalau kata wajib, wajib dia lah ana di mana kali. Apa? Dia lah sebab menyakit dia orang harap bukan? Ha, tidur, tidur dia perlu lah tengah hari. Jadi dia baca hukum halu-halu begini. Pentingnya kepada mengaji, lepas tu fikir. Barulah tak lagi dia orang. Apalagi kerja hari-hari. Ini masalah baca Quran. Itulah pendek kata batu ada nasihatkan. Alah agama je gunanya nasihat. Mu'izzah hasanah. Pentingnya begitu bagi orang yang punya akal. Orang yang punya akhlak yang bagus. Bila berlaku begini, cuba-cuba beri nasihatkan. Nah, itu dia. Macam gitulah pada surat-surat ni. Kemungkinannya begitu dia tanya. Cuma tadilah kita cari orang yang agak kata boleh nasihat sebagai wakil perbandingan.
mudah-mudahan dia mikir yang sungguh dia sungguh dia. Kalau guna kita lah ke mana dia, ha, dia kata, hanya nampak kita dia pun kehijah je lah. Tak ada menjejah pijak lah. Ha, ke mana hijah. Asal cari makan yang halal, tapi pada menyakit dia, dia dia akan yang hari ini je lah. Oh, tak nak tak noyak ajak lah. Maya kita baca ajak saya ni. Ajak dengan Tuhan kita selamat. Mudah-mudahan dia lebih hati. Mudah-mudahan dia fikir apa aku. Itu ajak kita dengan Tuhan. Kita merayu Tuhan tu. Ha, cari wasitah, wasitah. Wa bintaru ilai di wasilah. Selain pada semaya. Ha, wa bintaru ilai di wasilah. Carilah orang. Cari orang tolong dulu. Sebab dia kena ada pemimpin dia. Ya. Kalau duduk kapur dan nempel ke sini. Itu kan. Ya, ya. Ini setengah pada mengadu dengan jalan kerana nak pada nak menyelesaikan masalah. Ya. Ya, itulah dalam syarikat ni. Ini macam-macam masalah. Orang tak pernah kira ke orang ni Allah. Dia panggil semata-mata pilih pada diri sendiri. Tak pilih, tak boleh. Kita ada agama ni tak.